Masa langsung reaksi gitu? Fokus on listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abik Helmana. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini. Buat teman-teman yang baru saja datang di video Abik Helmana, yang baru saja melihat gua di sini, silakan subscribe channel YouTube gue karena subscribe itu masih gratis sampai saat ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang bersedia mensubscribe channelnya Abik Helmana karena ada banyak keseruan, tertawaan dan keseriusan, bahkan yang mistis-mistis sekalipun ada di channel YouTube-nya Abik Helmana. Nah, kali ini guys, ada postingan dari Abu Khalid Al-Fatih tentang Ruqyah. Saat ini sudah ditonton 1.906.956. Itu jumlahnya banyak banget guys. Bentar lagi udah mau 2 juta dan ini diposting sekitar 2 bulan yang lalu, tanggal 4 Januari. Gua penasaran nih, kenapa kok bisa viral? Kenapa kok penontonnya sampai 2 juta? Kita coba putar dulu videonya. Gua penasaran nih, kenapa kok sampai ditonton sebanyak ini? Judulnya itu Ruqyah Sihir Jin Guna-guna Santet. Coba Anda tes dengar. Oke. Mari kita coba tes dengarkan. Perhatian, reaksi yang timbul ketika Anda mendengar ayat ruqyah ini: mual, muntah, menangis, bergetar, merasa gelisah, merasa panas, anggota badan bergerak sendiri. Masa sih? Merasa ada yang bergerak di badan, di dalam tubuh, kedutan di tubuh, kesemutan, perasaan sentruman halus, maksudnya sakit kepala, kepala dan badan terasa menebal, sedih, emosi keserupan. Benar nggak ya? Masa sih? Kita coba aja lihat. Jika Anda merasa salah satu atau lebih dari reaksi tersebut, maka tidak usah panik. Oke? Tetaplah tenang dan fokus mendengarkan ayat ruqyah sampai selesai. Jangan diputuskan. Tetap dengarkan terus. Siapkan kantong kresek jika Anda merasa ingin muntah. Serius nih? Siap? Kok gue takut ya? Gue sendirian di sini di kos. Nanti kalau misalkan gue keserupan gimana? Waduh. Kalau terjadi apa-apa, ada tuh kameranya, ada di sana, nyala nggak apa-apa. Coba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki. Masa langsung reaksi gitu? Fokus on listening. كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. Merinding gua guys. ببابل حاروت وماروت وما يعلمان من أهل. Cukup dulu deh, gua nggak berani karena di sini gua sendiri. Nanti kalau terjadi apa-apa sama diri gua, bahaya karena mungkin di dalam diri gue ini banyak jin, banyak setannya guys, harus dikeluarkan. Coba kita lihat komentar, respon dari yang sudah nonton video ini tuh seperti apa ya guys. Wih, komentarnya udah 17.000. Ini ada komentar dari DJ Gaming. Wah, gaming tuh banyak hantunya itu guys ya. Semua tubuhku bergetar dan kepala seperti berputar, kaki merasa terdorong, badan terasa terdorong, tangan terasa melayang. Wow. Dan tenggorokan terasa ada yang ingin keluar. Oke, dada sesak dan seperti ada yang mendorongnya. Ini kayak ada sesuatu yang ada di dalam tubuhnya mau keluar atau apa, mau masuk, nggak ngerti kita ya. Itu yang saya rasakan sekarang mendengar lantunan ini, subhanallah, itu katanya guys. Kita coba lagi baca komentar yang lain ya. Kemudian ada Rohman Wandika, detak jantung jadi cepat baru aja menit ketiga. Ya Allah, badan gemetar. Gua tadi baru aja muter video ini langsung bereaksi. Gua takut jadinya guys karena gua sendirian. Kalau benar-benar ruqyah ini langsung ke tempatnya gitu kan, itu langsung ada orang yang akan mengurus kita di sana guys. Kita lihat komentar yang lain lagi. Nah, ini mengalami hal yang sama dengan gua tadi. Waktu dibacakan ayat yang pertama, badan saya langsung merinding dan tiba-tiba mual. Karena saya tidak tahan, saya muntahkan. Sampai gitu ya. Gue belum pernah ruqyah soalnya. Gue pengen nih. Karena abang ini ada di Kerinci guys. Kebetulan kayaknya gue mau pulang aja deh. Gue mau ruqyah. Komentar dari servis HP. Ya oke. Gue pas dengerin malam-malam udah pada tidur semua. Kan gue berani tuh AC. Ya. Tapi pas pertengahannya kok kaki gue kayak kesemutan gitu ya.
sesuai dengan aba-aba di awal video tadi emang seperti itu, oke. Terus tangan gue juga langsung leher gue panas buat beut, ya Allah, tangan sama lehernya panas katanya. Sampai pas ayatnya kelar gue langsung nangis nggak tahu kenapa. Takut kali ya, ya Allah, setan apa yang merasukiku sampai segitunya ya reaksi dari penonton ya. Dari Dici No Mercy, ya Allah, apakah ini rasanya mau dibersihkan jin-jin dalam tubuhku seperti dihangatkan di panggangan? Wih, panas banget berarti. Tangan, kaki, dan kepalaku terasa sangat hangat. Gitu ya. Tanganku terasa panas dan bisa gerak-gerak sendiri tanpa aku gerakin. Yang paling parah adalah belakang rumah ada rumah kosong. Ngamuk semua. Kok jadi horor? Emang horor ya kalau dengar-dengar ayat rukiah gini ya? Kemudian dari Kitong Channel, demi Allah fokus dengerin ini rame-rame, langsung adik saya kemasukan jin, ada yang muntah termasuk saya. Dengerin video ini dari awal fokus bener sampai ada yang muntah. Keringat dingin langsung dicut, langsung di-cut setengahnya karena banyak yang beraksi. Subhanallah, ngeri gitu katanya guys. Pantesan banyak yang nonton sampai 2 juta. Ternyata emang banyak, mungkin dibagikan, di share ke keluarganya karena mengalami reaksi, ada yang sembuh dari penyakitnya mungkin ya. Dari Afi Alfian, assalamualaikum Bang Ustaz. Masya Allah, tubuh saya gemetar, pusing, saya mual dan muntah-muntah. Hati nyesek banget dan hati nyesek banget. Dari pinggang belakang sampai sebelah kanan saya ditusuk-tusuk sesudah saya dengarkan. Subhanallah. Assalamualaikum Ustaz, kenapa waktu saya muntah rukiah terus ada orang yang datangin saya ingin menstop rukiahnya? Nggak tahu. Ah, ini komentarnya panjang nih. Dari Ocean Lee, saya umat Buddha, saya sangat menghormati sekali saudaraku yang berumat Muslim. Saya dan istri saya pernah dirukiah secara langsung oleh salah satu Ustaz di dekat kota saya. Orang Buddha aja mau dirukiah. Oke. Di saat rukiah saya tidak merasakan apapun, namun istri saya langsung kemasukan mbah leluhurnya. Saya sempat sharing kepada Ustadz, tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang mendengarkan rukiah akan berefek seperti ini. Satu, rasa sakit pada satu titik, merasa kepanasan seperti terbakar, mual juga muntah angin, liur, ludah, kesurupan. Itu katanya. Oh, orang Buddha juga mau dirukiah ternyata ya. Baru tahu gua. Dari Tania Arion Celio, pertama yang aku rasain merinding seluruh tubuh, terus kayak ngerasa penuh dalam perut, badan terasa lemas dan kayak ada angin keluar dari dalam perut tapi nggak bisa. Setelah itu aku nangis, pengen teriak tapi kayak tertahan gitu. Kemudian terus terakhir mau muntah tapi nggak bisa keluar. Dan nggak terasa surah rukiahnya udah habis. Aku nggak ngarang cerita, ini nyata yang aku alamin. Nah, gue jadi penasaran jadinya guys, pengen dengerin bener-bener. Nanti deh kalau ada orang di sini, gue mau dengerin dari awal sampai akhir, siapa tahu ada jin di dalam tubuh gue bisa keluar gitu kan. Ya semoga saja penyakit-penyakit di dalam tubuh gue bisa sembuh dengan hanya mendengarkan ayat rukiah ini guys. Dan ini postingan dari Abu Khalid Al-Fatih. Abang Abu Khalid Al-Fatih yang punya channel YouTube ini bisa rukiah ternyata. Yang mau rukiah online jarak jauh, oh gitu, bisa. Video call WhatsApp, oh bisa. Atau melalui telepon langsung dengan Ustadz Abu Khalid Al-Fatih. Silakan hubungi nomor telepon WhatsApp 08227994-0546. Alamat Klinik Sunnah. Rukiah, bekam, pijat, oh ada bekam juga. Pijat refleksi, pengobatan medis dan non medis. Kota Sungai Penuh. Nah, itu dia gua bilang ini tadi, memang beliau ini adalah orang yang tinggal di Kota Sungai Penuh. Gua belum tahu apakah memang asli asal Sungai Penuh atau orang Jawa atau orang Padang, gua belum tahu. Gua nanti mau pulang ke Rinci, mau ketemu sama Abang Abu Khalid Al-Fatih ini, gua mau rukiah langsung. Buat yang teman-teman yang dari jauh katanya bisa nih online katanya, via WhatsApp video call mungkin bisa dirukiah bagi yang mau gitu kan. Kemudian ada juga video bekamnya beliau. Silakan kalian tonton aja bekam yang dilakukan oleh Abu Khalid Al-Fatih ini guys. Oh gitu. Jadi bekam itu dibacain surat ayat-ayat gitu juga ya. Baru tahu gue, soalnya gue seumur hidup gue belum pernah rukiah dan belum pernah bekam. Gue tertarik nih, pengen coba. Nah guys, seperti informasi yang sudah kita sampaikan di awal atau di akhir video tadi tentang cara menghubungi Abu Khalid Al-Fatih, buat teman-teman yang ingin dirukiah secara online atau langsung aja langsung hubungi WA dan alamat yang sudah
gua sebut barusan, silakan hubungi Abu Khalid Al-Fatih. Buat teman-teman yang ingin dirukiah atau dibekam, lokasinya ada di Kerinci di Sungai Penuh. Hubungi saja Abu Khalid Al-Fatih atau cek di deskripsi video ini, ada gua taruh deskripsi alamat beliau, nomor WA atau channel YouTube-nya Abu Khalid Al-Fatih ini, silakan dicek ya guys. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Abu Khalid Al-Fatih, karena di channel ini sangat-sangat religius, ada banyak banget tentang rukiah, tentang bekam, tentang dunia Islami, ceramah, apalagi buat teman-teman semua yang muslim, sahabat muslim, saudara semuslim, ini gua rekomendasi banget. Gua udah subscribe channel YouTube-nya Abu Khalid Al-Fatih. Buat kalian yang penasaran, mungkin gua merinding lagi gua jadi. Buat teman-teman yang masih penasaran, silakan coba dengerin, pastikan jangan dengerin sendiri karena takutnya nanti kesurupan, muntah atau apa gitu kan, enggak ada yang ngerawat, kasihan. Dengerin bareng atau berdua, atau ada orang satu denger satu enggak, kayak gitu, gantian kayak gitu. Kayak gitu mungkin bisa. Oke, terima kasih banyak Abu Khalid Al-Fatih yang sudah memberikan informasi ini. Semoga sukses terus buat Abang Abu Khalid Al-Fatih. Semoga rukiahnya semakin banyak yang tahu di Sungai Penuh. Semoga banyak menyembuhkan orang-orang yang kerasukan, kena sihir atau ada penyakit, semoga sembuh dengan rukiahnya Abu Khalid Al-Fatih ini guys. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Abikel Mana, karena di channel ini guys banyak banget kejadian-kejadian aneh, seru dan lucu banget. Dan nonton juga video-video Abikel Mana sebelumnya, nih ada di kiri kanan atas bawah gua, subscribe juga. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga Abu Khalid Al-Fatih.